guys, kita coba cek printer yang kita tidak turun dulu ya. Untuk hasilnya hitam kurang bagus ya. Ini ya. Warna oke, tinggal kita cek dulu di sini. Ini ternyata tinta di selangnya pun tidak naik. Printer kemungkinan sudah lama tidak terpakai. Ini tintanya di dalamnya. Di tabungnya masih ada juga sedikit tinta. Di sini masih ada juga sedikit. Oke. Ini kita harus naikkan kembali tintanya ke cartridge. Oke, kita cabut cok dulu. Ini kita geser ke tengah sini. Kita geser ke tengah situ. Dibuka baut. Ini kita lakukan sedot manual saja, karena kalau dilakukan dengan cleaning kemungkinan akan sangat lama prosesnya. Kita lakukan sedot manual aja biar cepat. Saja. Nah, begini. Nanti bisa dipasang kembali ya. Ini cartridge-nya langsung dicancap kemari aja dulu. Tancap kemari dulu. Lalu kita sedot manual.
pakai alat seperti ini untuk menyedot tintanya. Di sini gelap dulu. Belum disedot, ini dibuka dulu. Oh, ditutup kembali biar jalan tintanya. Oke, itu disedot. Ya, tintanya naik. Oke, tinta hitamnya sudah naik. Terus, sedot terus. Oke. Oke, kalau sudah disedot nih. Ini dikancing kembali, ditekan selangnya biar tidak naik tinta. Kembali. Jadi tintanya tidak naik lagi, tidak turun ke tabungnya. Lalu kita tekan. Oke guys, ini kita buka satu lagi untuk yang warna biar tinta di selangnya naik. Kita sedot manual, dicabut dulu per. Oke, sudah dilepas. Ini trik warnanya. Lalu dipasang ke mari. Oke, kita lap dulu. Biar sehingga kita taruh ininya, penyedotnya, biar tidak berangin. Ini ya, ini tempelkan kemari saja, tahan sebentar. Yang penting jangan bergeser ke samping yang tidak bisa nyedot tinta ya. Kita sedot ya. Oke.
Ops, ini dibuka dulu. Oh ya ya. Ini ditutup. Tutup biar naik tintanya. Akan sedot. Itu dia guys, tintanya naik. Silangan. Ya, tintanya normal lagi. Oke, kalau sudah ini dikunci kembali, dikunci biar tintanya tidak turun lagi ke tabung. Oke, dibuka. Kita cleaning dulu guys. Thank you.
tinggal kita tes print warna, tes print warna. Oke, sudah siap kita servis printer Canon G2010. Kerusakan tinta tidak turun, sekarang sudah oke. Ini hasilnya. Oke, guys. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.